aku risau lah dia punya hubungan dengan si Acap ni. Purple ke jari, nak kena pergi bomba ke? Sayang, kau ni buat lah baby. Hai guys, assalamualaikum. So, hari ni kita orang sebenarnya kat Penang sekarang ni. Tapi macam tak buat video kat Penang ni, kita memang nak enjoy. Tapi tak ada masa kita dengan family, dengan saudara mara. Sebab sepupu musim tunang. Okay, so basically semalam kita check in. Kita check in macam apartment, very nice. Cozy for family yang besar-besar. Saya tak apa-apa suka sangat. Sebab I rasa scary. Oh, you takut je lah. Dia pilih lift memang scary. Kalau nak kosong seorang lift, malam. Tandas dia. Bilik okey tapi tandas. Kita je jalan-jalan pantai, pergi makan. Saya akan masukkan lah klik-klik berkaitan kalau ada kan. Jadi sekarang ni adalah the true color. Okay, true color. Macam vacation lah ha. Ni nak pergi ni. Kita akan pergi Ipoh. Kita orang belum pernah lagi pergi Ipoh sama-sama. Tak pernah kan, tak boy? Tak pernah. First time. Tengok dulu bila kita dah sampai sana tu, kita ada energy ke tak. Kalau ada energy mungkin kita akan terus cari-cari makan untuk musim video. Kalau tak ada energy, kita akan check in hotel dulu and tidur. So untuk first hotel kat Ipoh ni, Aisyah masih aja ambil hotel yang murah. Macam RM100 satu malam. Sebab kita tahu kita akan nak tidur banyak je. Lepas tu kita assume kita balik dari Penang lambat. Lambat sebab kita ingat kita akan spend time dengan family sampai pukul 2, 3. Tapi tak, semua orang pun balik cepat-cepat. Semua pun dah balik. Jadinya kita akan pergi Ipoh. Tapi walau bagaimanapun, walaupun kita orang 2 hari 1 malam je kat Penang, saya rasa puas je dengan aktiviti yang kita buat. Ada satu benda saya tak puas. Tak dapat makan nasi kandar. You nak ke? Tapi dalam masa yang sama, I tak sedih sebab I tahu dekat Ipoh ada nasi ganjar. Lepas tu kat Penang, kita plan nak masuk Los Royal Tambun. Tapi tu tengoklah keadaan macam-macam mana esok. Ada mood ke tak? Ada mood ke tak? Sakit tulang ke tak? Tapi pada masa yang sama, malam ni kita masuk Hot Spring. Tu kalau saya dah puas hati dengan Hot Spring tu, tak adalah pergi Los Royal. Esok bangun pagi, tak lah esok. Esok lusa Los Royal. Esok buat continue. Kita maksudnya dekat, kita akan 3 hari 2 malam dekat Ipoh. Kat Ipoh kita 3 hari 2 malam. Masuk hari ni 3 hari 2 malam. Yup. Itu sahaja. Sebab tu saya tak suka drive seorang-seorang. Boleh ngantuk. Saya ngantuk. Saya suka berborak. Kalau ada Acap pun tak apa. Hari ni dapat kasih dari seorang Acap. Hah? Bila? Tadi pagi pun you sebut Acap. Ni, nampak kedai kopi. Aku risau lah dia punya hubungan dengan si Acap ni. Tak, nampak dia kedai kopi kat tepi pantai. Eh, ada kedai kopi. Acap mesti suka. Ya, dia memang suka dah. Dah tu Umi cakap, Umi pun suka. Eh, betul Ilai-Ilai pun suka. Sebab saya macam ramai je orang dalam dunia ni suka. Tapi dia mesti akan ingat Acap. Kalau you nampak masak lemak, macam kat Aisyah, dia suka. Betul lah. Bila nak buat Umi makan lemak? Aisyah order honey sparkle lemon aloe vera macam biasa. Mungkin order strawberry smoothie. Saja nak tukar benda taste. Boba berry. Wih, dah sampai makanan best. Kamu yakin? Hi, Aisyah. Hi. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. So casual. Casual gila. Hi, Kak Aisyah. Comel? Ah, nak comel. Annoying, tak lah, aku gurau je. Aku gurau je. Kau cakap comel, aku cakap haa cok. Macam tu je. Seronok je kat sini, semua benda drive tu. Mesti kan, orang malas nak parking ni makan. Tu petrol station. Boleh ke dari sini? Tak boleh. Titan ni satu kekurangan dia, minyak banyak. Bukan kekurangan, sebab kita orang duduk naik beza. Terlampau jimat. RM60 tu boleh pergi Penang jalan-jalan on the way balik sampai Perak baru isi. Nak balik Penang baru isi. Ingat lah hari tu. Ingat, padahal kita 3 hari, 4 hari, 3 malam tu itu kat Penang jalan-jalan semua. Ini satu tangki dah lah double harga beza. Sampai Penang habis. Tapi tak apalah, nak keselesaan dan kena berkorban lah. Okay lah guys, nanti apa-apa gua update. Tu je lah saya punya outro video setiap kali nak transition pergi klip lain. Okay guys, Aisyah tahu saya cakap untuk first day kita check in hotel murah. Dia macam RM100 lah per night. Tapi knowing me, Aisyah takkan check in yang macam tak selesa lah. Kita mesti lah nak selesa, kita nak tidur, nak bersih macam tu kan. And surprisingly, hotel ni cantik gila. Dia punya interior kan, dia memang ambil serius gila. Daripada bawah, daripada lobby, bawah tu naik lift. Sebab tu yang paling tak boleh bilang dia punya art.
dia tak bunyi. Tak bunyi je. Tapi cantik, sesuai. Sebab dia punya design tu semua industrial. Lepas tu senang, tak payah nak maintain cat ke apa, tengok. Dia buat memang design ni, industrial ni senang nak jaga. Kan bilik ni kan macam tak siap kan? Macam kena dengan baju you. Oh, ya ke? Thank you. So, sebab macam tak siap. Sayang. Jauh dia ni. Tengok Syah. Korang pun... Siapa yang pakai baju seronok ni? Baju ni clue lah. Dia guna kain recycle. Sayang, lepas ni kita potong, kita tampal kat dalam ni. Ya? Okay, so ni pintu. Tak tahu dia baju make up dengan rompayan baju. Dia make up, rompayan baju. Eh, terbalik. Baju make up, baju. Okay. Okay, itu je lah. Itu je lah yang ada kat sini. Ada aircon. Ada TV. Ada TV. Macam tanda. Tanda dia baju-baju ni lah. Kan nak tutup? Masa sini. Ini tanda sikit. Cantik tanda dia. Cantik. Memang. Cantik gila. Cantik. Lighting dia semua nice. Cantik kan? Berbalik? Balik. Lepas tu parking banyak tau. Parking banyak gila. Haa, betul. Sebab kawasan ni tak famous. Kan? Tak ada banyak, tak ada banyak kedai. Dia tak ada macam kita makan ke apa ke, tak ada. So, senang cari parking. Haa. Okay, so nanti apa-apa saya tak ambil korang. Bye. So kita orang dah makan nasi banjir sedap gila. Tapi asyik geram lah. Asyik asal asyik punya baby kan. Kita cakap pelah-pelah je sebab dia tak dengar. Asyik asal dia tak suka nasi kandar. Sebab hari tu kita pergi Penang. Kita orang beratur 2 jam tau makan Amidia. Lepas tu saya muntah. Saya muntah. Tapi time tu macam asyik still second trimester tau. Saya cakap oh mungkin asyik this morning. Ya Allah, asyik dah lama tak muntah. Itulah yang cakap tadi. Saya cakap dah lama gila yang tak muntah. Betul lah. Tiba-tiba je muntah. Rasa dah kat 2 bulan dah tak muntah. Dia tak suka kau nasi kandar, nasi panggil. Rasa yelah. Sebab literally lepas habis makan, saya terus boleh rasa. Boleh rasa something is happening. Yang saya akan keluar. Dan masa saya cakap, saya tak sedap perut. You ingat sakit perut eh? Saya ingat dah bingak. Lepas tu saya ambil plastik. Alright, faham. Dah ambil tandas. Lepas tu saya ingatkan ada orang. Rupanya pintu tu berat. Ya Allah. Saya taklah nak tolak. Ingatkan ada orang. So, saya patah balik dekat beg. Saya memang readykan plastik dalam beg tau. Itu tip. Siapa pregnant, readykan plastik di mana-mana sahaja. By the way, kita kat Ipoh. Ya, kita. Ya, diorang tahu. So, sekarang kita orang tengah berhenti dekat plan B. Kita nak cari titisan hujan. Tapi memang tengah hujan pun. Memang ada titisan hujan. So, kita tengah tunggu sebelah kasut. Korang, can I say something? Saya suka lah Ipoh. Saya kan? Kadang-kadang macam Aisyah memang teringin nak jalan-jalan. Tapi bila pergi jalan-jalan satu tempat tu, Aisyah cepat overwhelm tau. Macam kat Melaka je, ya Allah panas lah. Banyaknya kereta, banyak traffic light semua. Lepas tu kat Penang pula, tak panas sangat macam Melaka. Tapi beratur je, nak makan apa pun beratur. Tapi Ipoh macam just perfect. Mungkin saya akan pindah sini belasnya tu nanti. Okay, so kita orang kat dataran Aman Jaya. Sebab saya tengok macam nightlife kat sini pun pesan orang kata kat sini. So, kita akan cuala. Saya harap ada sewa-sewa. Meriah ni dekat ni. Masalahnya, dia lembab sangat orang duk ikut je dekat belakang. Lepas tu jarak dekat, lepas tu accident tu tau. Apa meriah tu? Mana pernah aku jumpa benda tu? Hop on, hop off. Hop off dalam taman. Apa? So, kita orang tengah exercise. Aku suka lah sebab kat sini hidup orang. Kat sini meriah gila. Padahal hari ni malam Isnin. Tapi malam Ahad lah kiranya. Ahad lah. Esok Isnin. Orang masuk kerja. Maksudnya esok lagi kurang lah. Tapi hari ni macam ni just nice sebab tak hamba. Dia cukup untuk hidup. Kalau Ahad pun ramai macam ni. Tapi pada masa yang sama tak merimaskan. Tak merimaskan. Dia punya ramai. Dia banyak. Kita sewa. Ni apa nama skuter ni bang? Skuter. Skuter. Dia boleh naik 3 orang eh sepatutnya. Boleh naik 3 orang. RM30. RM30 20 minit. Alright. Sayang, ini berat tahu tak? Susah nak bawa. Tak ada maknanya benda ni yang berat. Saya jangan. Laju lagi. Baby. Apa laju-laju? Tengoklah pemandangan. Annoying lah dia ni. 20 minit kan? You drive lah, sakit kaki. Berhentilah. Sebab air tinggi. Suami aku ni kot. Tak, dia punya ni. Kenal dia punya ni. Faham, saya faham. Suami aku ni. Kak, berhenti kak. Ya? Saya rasa kan macam perempuan mengandung kat nak tumpang? Naik lah.
Baby, yang macam perempuan mengandung kat KLIA yang tak larat jalan. Eh, drive kak. Drive baik, bawa laju sikit. Potong kereta tu. Woi, woi, woi. Wow, 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 wow. Kita orang dah nak balik dah daripada datang. Waktu suami saya yang tercinta ni kan, dia tutup pintu tadi. Saya tak tahu apa yang dia fikir. Dia tutup pintu, dia pegang atas ni. Lepas tu dia kepit tangan dia sendiri. Lepas tu sekarang apa problem you? Cincin dia punya permata jatuh. Kenapa kita nak cari satu cincin nikah? Ha, tu dia. Cui sayang. Dah lah jalan jam sebab semua orang nak keluar. Semua orang nak balik sebab hujan. Dia punya batu cincin. Nak cari ke tak payah? Cari. Cari. Tu kan cincin nikah. Kita buat lain je lah. Nikah lain. Saya nak pukul dengan air. Ha? Kau ni hari ni banyak buat awak eh. Tak. I sagat nikah dengan you lah. Ya Allah kau ni. Nikah balik tak boleh? Mana boleh. Suka-suka je. Sanding, sanding. You bagi hadiah sanding. Aisyah pula kena kasi hadiah. Memanglah. Okay, so kita nak cari balik lah ni. Harap-harap ada lah mata itu. Tapi yakin dia mesti drop kat luar. Masih kau pilih. Kalau I... harapnya jatuh kat situ lah. Takut dia jatuh kat tempat lain. Takkan kita pusing satu bandar you ni. You tengok lah gambar. You buat piece-piece kot kot nampak. Ha? Huh? You buat piece yang ni ke macam ni? Macam ni. Kau buat macam tu. Salah. Wah, kau punya piece pun salah. Salah tu. Piece macam ni betul? Hmm. Okay, dia lepas batang. Ni lah, ni nampak ni jalan masuk ni orang yeah. Masuk. Ramai pula orang masuk. Kan? Apa ramai orang masuk? Sayang. Waktu tu orang cakap kau cari syukri. Tak, aku rasa kita parking di sini. Waktu kita jalan. Jalan. Begitu cerita dia. Macam bawa budak-budak tau. Budak-budak yang macam... Kau punya kamera ni 14 tahun ni tak masuk. Hah? Kau main capuk ni. Kau ada kamera tak bawa. Okey lagi. Baik tak payah bawa kau sini. Sayang. Kita orang dah menonggeng-nonggeng dah cari semua orang pandang kita orang. Tak jumpa. Style ni clumsy lah sayang. Mana ada orang dalam dunia ni macam ni. Haji oh, cakap apa? Oh, nampak tau. Dia kemik. Dia ni terbuka. Lepas tu dia terbuka. Wow. Lepas tu dia jatuh. Apalah, later go buy new one. You nak the same colour or different colour? Nak dah. Tak sama dah. Eh, style cakap macam tu. Tak ada yang sama dah. Yelah, tak ada yang sama. Tapi pengganti boleh dicari. Ha? Entah-entah bercalar kereta sayang. Cuba tengok. Itu lagi aku itu yang kau fikir. Yelah. Okay, macam ni. Yang demo. Patut aku tarik. So dia akan jatuh situ. Jatuh. Ada. Ya. Ada. Ya. Aida cakap. Kau cakap tadi kau cari kan cakap tak jumpa. Alhamdulillah. Kita ni duduk menonggeng-nonggeng. Aida cakap. Benda dalam kereta je. Alhamdulillah. So, nanti kita pergi repair ya. Tak payah pasang lah. Repair lah. Jom. Masuk, baik. Masuk, baik tutup ke pintu. Meh. Simpan, baik-baik. You nanti simpan nak? Tak. Bagilah, simpan. Tak payahlah, you lagi hilang. You yang buat hilang? Itu pasal cincin. Tu tak termasuk IC. Beria. IC yang hilang. IC yang hilang. Daripada semalam pergi kereta banyak kali cari. Tak ada risau lah dia dekat Pening. Dia tak ada IC. Tahu tak kat mana? Cakap apa kat dorang? Alamak, jatuh balik. Sayang-sayang lah buat hal. Benda tu kecil lah. You bagi saya sekarang. Sayang, saya tak boleh buka cincin ni dah. Kenapa? Sakit. Asal. Oh, cincin bengkok. Oh, no. Cincin bengkok. Saya tak boleh buka. Oh, no. Sayang. Macam mana ni? Patutlah, tak boleh buka. Tapi ni jangan buat main-main. Kita nak minta tolong siapa bomba. Bengkok dah tengok dari depan nampak. Ah, tak ada, pergi sana. Ha, tu nampak. Sayang ni, ni baik tak payah jari mata dia tadi. Dah jumpa mata pun tak function. Sakit. Kebelakang kalau balik tadi selama-lama cari belian tu tak sakit pun tiba-tiba dah sakit. Mata ni dah jumpa, tu, dah jumpa. Kasih air. Tak sini. Ah, tak situ boleh. Ni macam mana ni? Nanti kat rumah kat hotel. Aduh. Masukkan balik. Ah, sakit. Sakit lah ya. Masukkan. Macam mana tadi you tarik macam tu? Ah, dia kena kat tepi, kena kat isi. Ah, masukkan. Dah, tak payah usi-usi. Purple ke jari? Nak kena pergi bomba ke? Sayang. Kau ni buat lah, baby. Nak kena sabar, belum habis lagi. Kau orang tahu IC tu kat mana dia duduk mencari 2 hari tu? Dalam wallet.
dalam wallet dia IC dia. Ha tu sekarang ni kau buat hal lah, cincin kau tak boleh keluar, nak pergi bomba ke? Nak pergi bomba, nak pergi bomba. Ha? Jalan tengok. Sayang, you ada ni ke tak? Lip balm. Aduh, so sakit. Bibir kau dah macam koyak-koyak lah, I tengok. I cuba buka pakai gigi lah. Tak payahlah sayang. Sanitizer. You tuangkan. Okay, aku dah basahkan pakai hand sanitizer. Okay. Dapat lah. Okay. Alhamdulillah. Tengok tunjuk ke sana. Cincin dia bentuknya. Tengok ni. Dia tak jadi bulat dah sayang. Boleh tak payah cari mata. Apanya? Dah tak, cincin ni pun dah rosak. Letak sini je. Sebaik ada hand sanitizer yang ada orang nak bergambar dengan Aisyah, geng. Aku tak famous, geng. Siapa-siapa jumpa aku minta lah tengok gambar juga. Si Aisyah je. Tak cantik, geng, macam ni. Aku tak ada dalam tu, geng. Bapak sedih, geng. Geng. Tak cantik lah, geng. Dia tak nak tengok gambar dengan aku, geng. Style yang. Ayah. Sayang, you tak rasa ke macam you banyak buat hal? Tak. Itu maksudnya yelah. Laju pula tu dia cakap tak. Tak. Tadi kita dah check out hotel pukul 12. Lepas tu kita sekarang dekat Ipoh Parade. Kita nak jalan-jalan je. Tapi kita tengoklah aktiviti. Sebab apa, panas gila. Kalau kita nak pergi cari food hunting pun masih kenyang. Tapi sekarang dah lapar. Sekarang dah boleh lah. Lepas, mungkin lepas kita jalan-jalan kita boleh pergi makan. Anak aku lapar. Anak aku lapar. Bini aku lapar. Hujan makin lebat. Sebelum kena halau, baik kita enjoy.